Nak tunjuk semalam dua dah patah aku punya anak batu ni semalam. Jatuh. Buat apa dah kita nak katuk apa tak ni? Oh, nak tumbuk kacang semalam. Jatuh pada meja pelupuk. Terbelah. Putih dua. Yang ni pun dah putih juga. Jatuh macam tu. Tapi orang tua-tua kata kalau anak batu ni pecah, jangan buang. Kena simpan. Sebab mak dia duduk ada lagi. Orang tua-tua lah kata apa ni, tak tahulah kot. Ya. Minyak sapi tak cukup, kena tunggu minyak sapi. Minyak sapi ni satu tin 30 lebih. Sajalah abang. Niaga-niaga. Tapi kita kenuri, kita kenuri juga Aziz. Dah 5 kilo lah lah, tak sampai hati. Bukan tak sampai hati, cari juga rempah tu, pergi jadikan juga 8 kilo. Oh, tak takat 5 kilo tu, orang rasa seminit saja habis. Alhamdulillah. 8 kilo. Lepas tu, kita nak iris bawang. Dah, aku kata kat mereka tadi, hari kita ni niaga-niaga. Pepi lah orang nak kata kita tak mahal ke apa makanan kita kan. Mampu pepi lah apa nak mengatakan aku apa, bukan. Aku niaga-niaga, mahal-mahal. Barang aku pakai sedap, portion pun banyak. Tapi, pada tu, sedekah-sedekah juga. Aku pun tak tahu aku ni buat apa sebenarnya kan. Niaga-niaga-niaga, lepas tu, bagi-bagi-bagi. Untung bagi balik. Untung bagi balik. Sebab nak seronok tu. Cuba bayangkan kalau dunia ni tak ada orang. Macam mana aku nak masak bekok orang? Bagi kat beruk je. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ni panggil lah seorang sukarelawan Mai. Pasal Oya ni semenjak menikah dengan Ahli Tingkap ni, langsung tak nampak muka dia berapa hari, minggu dah. Ha, panggil lah, import lah sukarelawan seorang ni. Sagi yang peringat awak pula dia ada di rumah aku. Tak lah, dia semua ada kat rumah ni. Betul tak Zee? Sagi fitnah, mereka ni bukan boleh. Bulan-bulan puasa ni kena nak cari penyakit je. Apa aku nak buat ni? Oh, tambah. Ini dia, dia bunuh batu. Beda dah lah, dia panjang. Eh, bawang ni ada matang pula. Dah. Biar dia kek-kek ni action. Mestilah cantik telefon baru Pro 14. Tak ada. Cantik, cantik sungguh. Tapi tak tahulah, kok kita je nampak cantik, dia pun nampak tak cantik. Sebab dia pun punya kamera. Phone bukan macam aku. Cuma tengok phone hang. Sama ke lambat aku ni? Ha? Cuma tengok. Takut skrin aku je lawa. Sekejap dia perangan kata benda ni. Tak, nak kisah sekejap bila tengok. Bila aku dah post tu sekejap tengok lah sama ada pilih macam ni tak. Tapi beza tu lagi syarikat. Bukanlah banyak apa adunan ni sampai kena buat dua dapak. Cukup satu belangan aku melimpah. Dapak luar, dapak dalam. Ingat kat bapak aku. Dagi ni lagi selalu singgah beli kat Almedia tu. Kat Curasta tu. Dekat market ni. Beli sikit lah. RM2. Kita balik makan lah. Kami anak-anak tak sentuh lah sebab tahu dia suka. Dia makan lah seorang-seorang dia. Masa aku dah cerita dah kan cerita ni? Tak? Hang dimension lah. Eh, tu siapa tu? Main tak lembu ke apa?
Tak, Ari duk cerita kata. Duk kata tadi, ah bila lah nak buka puasa, duk teringin tengok gulai ni. Aku kata yang tu lah takwa Ari, oi. Kalau tak pun, kalau kita nak pergi minum air, kita nak pergi tanak nasi, nak petik nasi, nak buat dalam pinggan, nak makan dalam rumah ni, siapa nak marah, betul tak? Kalau aku nampak, aku setakat nak marah macam tu je lah, eh, awak tak puasa setan. Takat tu je lah, bukannya aku boleh apa heret hang pi saman kat mahkamah ke apa denda ke ataupun bagi hang berhenti kerja. Boleh lah aku nak bagi hang berhenti kerja pasal tak puasa. Tapi aku pula yang susah lepas tu. Kan? Tapi itulah namanya takwa. Kita tahu Allah duk perhati, malaikat duk cantik. Kalau kita buka puasa tak dapat pahala, Allah marah. Tapi mai tang solat kita tak rasa macam buka macam puasa pula kan? Tak semayang kat orang tahu. Orang gaya mana tadi? Grill punya lah cantik kereta. Rupanya hampa. Cak bapa tu kereta tu? BMW? Ha? Oh, mentang-mentang dah laku Tisha ni. Eh, hey, banyak je dah tu. Lama dah. Aku sihat. Ni aku kena bayar ke tak? Aku saja test hampa. Sebab hari ni nak buat roti daging melalak. Lepas tu kau kata, eh kalau ada Tisha sedaplah nak suruh bagi kat dia puan Mami. Hari ni ditingkap. Amin. Satu tadi aku suruh lah Amy telefon hampa. Ada stok lah. Aku tak larang nak pergi supermarket. Ada. Syamsul nak Datuk hantar. Lepas tu aku sajalah test. Aku kata kat Amy, berapa mereka charge? Amy kata tak apa, nanti mereka kira. Kalau mereka minta dia kat aku, memang mereka siap lah. Tak ada harga. Baru semalam hang kata aku magnet kekayaan. Ha, betul tak? Saya pun cakap. Amy letak tu dah lah posa pegang berat pula. Lagi minum ayak pula. Terima kasih lah. Halal lah. Ni aku terima aku sedekah bagi dia panas. Amin. Berapa kata? Saya bagi. Ya kan? Aku minta slori. Tinggal nak buat masuk santan je. Tapi bagi dia. Tak kata apa nama ni. Pekat sikit, lembut, empuk sikit. Tapi aku dah rasa dah ujung-ujung lidah tadi. Rasa macam nak rasa sampai ke dalam lidah. Alah-alah tu terus pepak telan kan. Daging melalak unggalaga nalare. Ya, daging melalak ni memang dah lama nak masaknya. Daripada colour tu sampai jadi macam apa? Wine gitu. Tapi rasanya bagi dia betul-betul empuk tu dah. Sabar sat. Walaupun ada dah. Ada dah yang mai beratok tepi pagar. Tadi ada mai tu dia balik dah. Ya aku tengah tengok ada motor pak mai. Larat ke tu bunga bangun. Oi, panas. Oi, lekah. Hang baru nak picit daging tu empuk tak empuk dia pada beratok depan tinggit ni. Baru masuk dia punya bawang. Sebab bawang tu kita tak mahu bagi dia ni kan. Dua kali dah bawang ni. Masuk pabrik dah adunan dia macam ni. Ikut dah. Tak baik. Okey Azin. Susun tak apa. Tinggal dia. Buka. Apa tepung dia bising lah orang tu stres ni. Bising. Nanti bagi seorang satu dah. Tisha ni. Dalam dia ada lima. Tu, buka. Nanti tolong Kak Azri dengan. This is one, okay? Each one. Berapa? 80? 86? 86. Apa? Nari buka ni siap-siap habis Kak Azri. Buka je. Apa nak? Tak nak berapa ni? Biar dia ada banyak space tu.
Tisha boleh buat? Kena tu lipat tu lah. Tak boleh kan? Kekal? Tak boleh lah. Tak boleh. Boleh? Boleh? Satu ni. Assalamualaikum. Ah, mari, mari. Dah. Di mana tadi? Ah, boleh. Di dalam ni ada Tisha tau.